malam ini kita mau menjual rongsokan. Jadi hari ini kita mau menjual botol bekas. Tapi kita nggak belanja, teman-teman. Kita kesini cuma mau jual botol bekas aja. Dapat 5, 7, dapat 15.000 rupiah sekarang. Ini uangnya itu untuk anak bayi. Ini botolnya sudah banyak bulan, teman-teman, jadi itu enggak hanya satu bulan saja. Kalau dikasih ke itu palang merah bisa menang jutaan uang Norwegia. Oh, sudah dapat 100 ini. Gelas ini untuk gelas. Ini sampah yang di atas plastik seperti biasa. Kalau ada tempat untuk menjual botol-botol itu di sampingnya ada lampu, batu, baterai, daur ulang. Sekarang anak bujang lagi ngambil uangnya. Dapat uang cash. Dapat 100. Masih ketinggalan 50 kroner. Hasil menjual botol bekas dapat 166. Thank you, ma'am. Kita mau ke Europris. Minuman beralkohol ini. Kita mau beli box seperti ini. Ini harganya lagi turun, teman-teman, buat stok barang-barang yang nggak dipakai. Kita mau ngambil 5, 4. Oke, ambil 5. Mau jualan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ngambil 5. Jadi harganya itu sudah termasuk tutupnya. Dan kita mau ngambil yang ini. Ini yang lebih besar. Nggak bisa. Ini tuh sebelah sini. Ini harga sabun cuci di mesin ini turun harga ini karena sekarang itu toko ini 30 tahun, jadi banyak barang discount. Dan ini, teman-teman, ini cuman 100 saja sebesar ini, dan kita nyucinya itu pakai ini. Aku lebih suka yang sabunnya nggak ada parfum, ini nggak ada aroma pewangi. Pewanginya juga aku nggak pakai yang ada pewanginya, teman-teman. Yang ini untuk pakaian putih, serba putih. Yang ini yang warna-warni. Kita ngambil 1. Ternyata yang sebelah sini nih, yang tadi aku ngambil yang box besar ini, nggak ada diskon. Jadi yang diskon itu yang kecil-kecil. Sapu sama pengki cuman 50 kroner. Sehat. Beli ini 1. Ini dulu harganya 100, sekarang 50, 50%. Ya, mesti beli kan, so? Ya. Enggak mau beli, kita kan sih beli. Bukan. Kita beli 1 ini sapu.
belum pernah beli sapu. Jadi ini buat pertama kalinya kita beli sapu. Kita milih ya. Taruh sini dulu ya. Sapu fintil. Bambu. Pohon berapa? Cuma deh, ini aku makin. Ada? Hah? Punya kita lebih. Ini batu 100, ini satu box besar. Dirupiahin cuman 16.000 ini. Ini juga satu ini. Dan coklat ini juga lagi murah teman-teman, 5 biji 100. Ini enak, ini lembut. Ini harganya juga lagi murah, ini cuma 10 saja. Harga normal 25 ini. Jadi sepatu-sepatu ini mau dimasukkan ke dalam box karena dimakan tikus. Kalau yang ini sepatu hujan, sepatu main ski. Ini lampu. Lampu pertama kali aku beli di Norwegia. Dan lampu ini sudah nggak dipakai teman-teman, karena di rumah yang sekarang ini nggak ada tempat yang cocok buat lampu ini. Nah, ini sepatu-sepatu ini kita masukkan ke dalam sana. Salah satu sepatu tuh talinya dimakan tikus. Satu box 3 sepatu. Yang sepatu ini nih punya anak baik, sepatu musim salju yang di itu jepit-jepitin itu sepatunya papanya, sepatu ke pantai. Kalau yang ini sepatunya mamanya Aldo, ini sepatunya Aldo, ini juga sepatunya Aldo. Sepatu hujan. Ini juga sepatunya anak bujang, tapi ini mau dibuang saja karena sudah rusak ini. Dan juga anak bujang sudah nggak mau main skateboard. Jadi ini sepatu itu dipakai hanya satu musim saja teman-teman. Masih terlihat baru ya. Kenapa dibuang? Karena talinya sudah seperti ini juga. Aldo sudah nggak mau pakai. Sudah di musim winter kemarin juga sudah nggak mau pakai. Dan dulu seperti ini dimakan kucing, setelah kucingnya ke surga dimakan tikus. Dan ini lumayan anget karena untuk musim salju.
너 S 세트만 입으면 다른 댄서 코벨 어떻게 시간 다 코벨 시작해 줄 수 있어? 나. 근데 어깨 코미 스코미 세포 말들이네. Hari ini kita di toko kacamata dan kacamatanya Aldo itu diganti. Ini dia. Dia tuh suka belanja. Beli apa itu? Beli pizza. Dia mau masak pizza. Oke, bos. Nah, hari ini kita ke spesialis mata. Ngecek mata, teman-teman. Tapi yang ngecek mata itu Aldo. Jadi tadi jam 10 pagi kita jemput Aldo di sekolah. Setelah selesai ngecek mata, kita antar kembali Aldo ke sekolah. Dan ngecek matanya ini gratis, teman-teman. Dan juga kita nggak bikin janji atau telepon kita mau datang, gitu. Enggak. Sudah di jadwal sama yang punya toko yang spesialis matanya itu, sudah menjadwal tanggal, hari, bulan gitu. Jadi itu sama seperti di dokter gigi, kita dapat telepon atau SMS atau email gitu untuk bawa anaknya ke sana. Jadi itu selama aku di Norwegia itu aku belum pernah telepon dokter gigi mau datang gitu, enggak. Tapi dokternya yang nyuruh kita ke sana dan juga gratis, teman-teman. Nah, yang ini nih gratis karena sudah termasuk sudah dari ini, nggak gratis dari pemerintah, teman-teman. Kalau gigi, cek gigi itu gratis dari pemerintah. Kalau yang ini nih
sudah komplit bayar gitu ya, sudah bayar tahunan gitu ya, kita datang kapan saja gitu, nggak bayar seperti itu gigi kawat itu juga sudah komplit bayar gitu. Jadi itu kalau kawatnya yang seperti bintang-bintang lepas, kita datang kapan saja juga nggak bayar gratis. Dan tokonya di sini aneh ya, tokonya itu nggak ada namanya. Jadi itu seperti ini. Jadi kalau kita belanja kacamata atau lensa atau itu yang buat mata, tetes-tetes itu diteteng-teteng, nggak tahu dari toko mana gitu ya. Dan ada videonya tahun lalu, jadi itu setahun sekali itu kita ke sana ngecek mata seperti awal-awal gitu, di mesin di sini, mesin di sini, cek mata, terus matanya difoto gitu. Tadi aku masuk teman-teman di dalam sana, tapi aku nggak ngambil video. Dan ini kacamata yang untuk sekolah, di tahun lalu ada kok videonya seperti ini. Harganya juga ada. Aldo kan minus. Yang satu warna ini, yang satu warnanya seperti ini. Yang satu kan untuk di rumah. Jadi kalau sekolah itu, ini khusus untuk sekolah tuh di tasnya. Jadi nggak akan lupa. Dan juga Aldo pakai lensa. Jadi itu sebulan satu kali itu lensa datang di apa itu, kotak surat gitu. Sebulan datang, habis datang gitu. Jadi itu kita nggak perlu nyari lensa kalau anaknya lensanya sudah habis. Jadi itu tokonya itu sudah kok susah sih jelasinnya ya. Kita tinggal nerima apa saja gitu loh yang kita perlukan gitu. Sudah yang punya toko ini sudah ngatur semua gitu. Yang warna satunya itu diganti teman-teman. Jadi itu setiap tahun kalau mau ganti itu boleh dan gratis. Jadi tuh kalau ada apa-apa juga kita ke sana gitu, enggak bayar. Yang satu, yang ini enggak diganti, tadi cuma dicuci saja. Yang warna ini kan ada dua ya, jadi itu diganti sama ini teman-teman tuh. Ini gratis. Jadi setiap tahun sekali ganti kacamata baru, enggak bayar. Ini aku enggak tahu harganya berapa. Yang lama ada harganya di video yang lalu, ini juga sudah ada harganya di video yang lalu, dan sekarang aku lupa harganya. Ini nih kacamata khusus untuk musim panas, karena kacamata yang di dalam rumah yang seperti ini jarang dipakai karena Aldo pakai lensa, jadi itu diganti. Nanti kalau sudah capek ini bisa diganti lagi gitu. Jadi setahun sekali bisa ganti tanpa biaya. Kacamata yang panas seperti biasa-biasa ini untuk anak bujang, anak-anak remaja gitu. Nggak tahu ini harganya berapa. Simple, sederhana ya. Tadi itu milihnya nggak cuma satu saja teman-teman. Nyoba banyak sekali di sana, di sana, di sana gitu. Aku suruh yang ini, dia nggak mau, dia pilih yang ini. Ini produk mana? Produk Itali, kainnya untuk mencuci ininya gitu. Sudah di sini nggak ada harganya, nggak tahu harganya berapa. Aku ini buat pertama kalinya teman-teman, buat aku pengalaman kacamata, nukar kacamata ya. Aku pengalaman bawa anak ke dokter ya, ini di Norwegia ini. Jadi itu aku tambah banyak pengalaman teman-teman, bawa anak ke dokter gigi, cek mata, anakku kan minus, jadi anakku perlu lensa, perlu kacamata gitu ya Allah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan ini nanti, hari ini anakku mau ke danau, mau berjemur, sudah hitam, berjemur tambah hitam. Jadi mau dipakai. Itu tadi vlog hari ini, bercerita tentang updating tentang mata. Jadi tuh anakku matanya sama seperti tahun kemarin gitu. Kalau ada perubahan itu kan anak biasanya kan tahun ini butuh kacamata gitu ya. Nanti tahun depan mungkin nggak butuh kacamata teman-teman. Jadi tuh di-updating terus tiap setahun sekali. Mudah-mudahan tahun depan nggak butuh kacamata, nggak butuh lensa gitu ya. Sudah dulu ya vlog hari ini. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Have a good day. Sekarang aku mau masak untuk makan malam. Dan hari ini kita ambil kacamatanya. Ini kacamatanya itu, jadi berapa bulan teman-teman? Satu bulan setengah ya, nggak berapa bulan. Karena April tanggal 30 dan sekarang tanggal 4 Juni.
Ini gratis teman-teman ini. Ini untuk membersihkan kacamata. Isinya kecil. Ini dia ada nggak di sini nggak tertulis ini buat ini jarak jauh, ini jarak jauh dan dekat. Nggak tertulis di dalam. Oh, anakku nggak kelihatan dari jarak jauh. Ini pertama kalinya teman-teman. Juga pertama kalinya lihat seperti ini. Nah, ini seperti ini nih. Ini boxnya seperti ini. Nah, ini kacamatanya seperti ini teman-teman ini. Kacamata minus itu kirain murah loh, bener. Ini pertama kali aku berpengalaman seperti ini. Dan yang ini tadi yang mana?